warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tajaba fi jalalihi fala tudrikuhu al-absar As-sami'u alladhi yasma'u dabiban namlati as-sawda'i 'ala as-sakhra'i as-sama'i min al-ahjar Al-alim alladhi ya'lamu tasbih al-khitan fi dhulumatil bihar Al-halim alladhi yasturu 'ala al-qussadi wa yusbilu 'alayhim jami'al astar Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawala kal amtar wa ashkuruhu shukra ibadihi al-akhyar wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah al-karim al-ghaffar wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh المدفون في أفضل الأقطار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دام الفلك دوام وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس يا إخوان المسلمين المعتكفين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Puji serta syukur marilah bersama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita panjatkan pula kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama'ul amilin, para salihin. Mudah-mudahan keberkahan dari salawat yang kita panjatkan Allah limpahkan kepada kita dan juga generasi kita ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Hadirin saudaraku rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia siang hari ini khatib berwasiat kepada hadirin umumnya dan juga kepada khatib khususnya, marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya menambah amal-amal yang menjadi perintah Allah, yakni amal salihah, amal-amal yang salih, dan berupaya untuk meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap iman kita, takwa kita semakin hari semakin bertambah kualitasnya di sisi Allah, sehingga kita termasuk orang yang beruntung yang kelak akan Allah masukkan ke dalam hamba-hambanya yang muttaqin. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, izinkan khatib pada siang hari ini mengangkat sebuah judul khutbah tentang hal yang tidak berkaitan dengan yang sedang viral pada saat ini. Bukan masalah kekerasan dan kedzaliman Israel terhadap Palestina. Bukan masalah menjelang tahun politik di negeri kita. Tetapi masalah kiat-kiat ruhiyah
untuk mengundang datangnya rezeki. Saudaraku yang berbahagia, kadang-kadang kita tidak bisa memahami pernyataan dari para pejabat negeri kita yang mengatakan bahwa Indonesia saat ini pertumbuhan ekonominya sudah mencapai 5%. Orang-orang awam kalangan menengah ke bawah tentu bertanya, yang mana yang dimaksud? Karena dalam realitasnya ekonomi menengah ke bawah, para pelaku ekonomi kecil dan menengah, setiap berkumpul dan berdiskusi yang kita dengarkan adalah keluhan-keluhan mereka, khususnya masalah ekonomi, khususnya masalah sulitnya mencari penghidupan di akhir-akhir ini. Itu yang ada dalam kenyataan dunia di lingkungan kita. Padahal mereka sudah berusaha maksimal secara fisik dan jasmani. Dari pagi masih gelap sampai malam gelap lagi, mereka berupaya mencari yang dinamakan rezeki, yang memang istilah rezeki bagi mereka hanya dibatasi masalah materi atau masalah keuangan. Sehingga ketika mengalami kesulitan, syukur mereka seakan-akan tidak ada, dan mudah mengeluh serta frustasi. Padahal kalau kita mau jujur, bahwa yang dinamakan rezeki itu bukan sekedar materi saja, tapi termasuk kesehatan juga rezeki. Otak yang masih bisa berpikir dengan baik juga rezeki. Mendapatkan ilmu yang dengan ilmu kita bisa kembangkan sampai luas, ini pun namanya rezeki. Keutuhan keluarga juga rezeki. Anak-anak yang saleh salihah juga rezeki. Dengan demikian, kalau kita mampu mendefinisikan rezeki dengan begitu luas, maka ketika kita diuji dengan sulitnya mencari keuangan yang menjadi sumber ekonomi kita, tidak kemudian mengeluh dan frustasi. Karena yang kita lihat adalah orang yang di bawah kita. Saat ini kita diberikan kesulitan rezeki sebagai ujian dari Allah, tapi masih beruntung kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Masih untung keluarga kita utuh. Masih untung anak-anak kita mudah dibimbing dan dinasihati. Di tempat yang lain sudah sulit ekonominya, keluarganya berantakan, anak-anaknya salah dalam pergaulan. Jamaah yang dimuliakan Allah, dengan kondisi seperti itu, khatib merasa terpanggil mengangkat kembali tentang judul khotbah, kiat-kiat ruqyah untuk mengundang datangnya rezeki. Hadirin yang berbahagia, dalam agama kita Allah telah memberikan petunjuk yang begitu jelas tentang bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik, baik kehidupan dunia apalagi kehidupan akhirat. Dalam hal ini ada minimal 9 poin yang bisa mengundang datangnya rezeki. Tapi khatib yakin tidak mungkin 9 ini disampaikan dalam majlis yang hanya sesaat ini. Mungkin hanya 1-3 poin saja untuk tahap pertama atau sesi pertama ini khatib sampaikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya yang bisa mendatangkan kehidupan yang baik, tentu baik menurut orang awam adalah kehidupan yang kondisinya sehat, fisiknya sehat, batinnya sehat, kebutuhannya tercukupi, bahkan ada lebihnya. Anak-anaknya baik-baik saja, istrinya solihah, rumahnya juga cukup baik. Dalam ayat ini jelaskan iman dan amal solihlah kuncinya. Berapa lama kita harus beriman dan beramal solih? Tentu tidak cukup 1, 2 tahun, 3 tahun. Tapi selama hidup kita, kita harus berupaya untuk menjadi orang yang beriman dan senantiasa berupaya orang yang mampu beramal solih. Dalam firman Allah ini, Allah menyebutkan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini adalah janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini versi ayat 97 surah An-Nahl. Dalam surah yang lain, tepatnya surah Al-A'raf ayat 96, Allah juga menjelaskan bahwa yang bisa mendatangkan kehidupan yang baik, cukup semuanya, barokah hidup dan rezekinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Ternyata modalnya adalah iman dan takwa. Kapan? Selama hidup kita. Allah berjanji, dan seandainya penduduk negeri itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh, pasti akan kami bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Jamaah yang dimuliakan Allah, kebanyakan yang tidak kita miliki adalah keberkahan ini. Banyak di antara manusia secara ekonomi mapan, secara keluarga utuh, tapi tidak ada ketenangan jiwa dan hati mereka. Kenapa? Karena mereka belum termasuk orang yang beriman dan belum termasuk orang yang bertakwa. Siapa yang mengetahui standarnya? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin mereka sudah merasa beriman, tapi perbuatan dan ucapannya kadang-kadang masih berbau kemusyrikan. Mungkin mereka sudah merasa bertakwa kepada Allah, tapi mereka belum mampu menjaga lisan dan perbuatannya yang kadang-kadang bahkan sering menyakitkan orang lain. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah, arti iman dan amal solih, arti iman dan takwa. Marilah kita evaluasi diri kita masing-masing. Sudahkah kita termasuk orang yang beriman dan beramal solih? Dan sudahkah kita termasuk orang yang beriman dan bertakwa? Hadirin rahimakumullah, adapun poin kedua yang bisa mendatangkan datangnya rezeki atau memudahkan datangnya rezeki adalah istighfar. Artinya perbanyak istighfar. Kita mengakui atau tidak adalah hamba yang senantiasa banyak perbuatan yang mengakibatkan dosa kepada Allah dan dosa kepada orang lain. Dosa kepada Allah bisa kita hapus dengan bertaubat dan memperbanyak istighfar kepadanya. Maka dengan Al-Fajr
memfasilitasi orang-orang yang mau menempuh jalan ini di antara setiap Jumat ba'da subuh, mengadakan zikir subuh. Di antara amalan-amalannya adalah mengajak kepada jamaahnya untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar ternyata mampu mendongkrak kesulitan rezeki dalam diri kita, mampu memperbaiki ekonomi kita. Dalam banyak surah dijelaskan, di antaranya surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Allah mengisahkan tentang Nabi Nuh dan kaumnya. Di mana kita maklum Nabi Nuh berjuang dan berdakwah selama hampir 950 tahun. Tapi kaumnya hanya sedikit saja yang mau mengikuti dakwahnya. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengajak kepada kaumnya yang Allah abadikan dalam surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wallahu a'lam bi muradihi. Maka aku berkata kepada mereka, kata Nabi Nuh, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Karena ketika itu musim kemarau berkepanjangan melanda kaum Nabi Nuh. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Kemudian ayat ini diperkuat oleh sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang istighfar ini. Beliau bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang membiasakan beristighfar kepada Allah dalam setiap waktu dan setiap kesempatan, bahkan setiap di mana ia berada, maka ja'alallahu min kulli dhiqin makhrajan. Allah akan menjadikan dengan wasilah istighfar itu kepada mereka jalan keluar dari setiap kebuntuan dalam kehidupannya. Baik itu masalah yang berkaitan dengan rezeki maupun masalah-masalah yang lainnya. Istighfar mampu menjadikan jalan keluar kepada mereka. Wa min kulli hammin farajan. Dan Allah akan menjadikan kepada mereka semua yang dirasa susah, semua yang dirasa sulit, akan Allah rubah menjadi kebahagiaan dan juga kesenangan bagi mereka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dengan wasilah istighfar, Allah akan memberikan kepada mereka rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jamaah yang dimuliakan Allah, dua poin ini dulu yang akan disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kita berupaya untuk diri kita bisa mengamalkan dan menjaga iman dan takwa serta amal soleh kita. Yang kedua, isi waktu-waktu kita dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang banyak di tangan kita yang disebut dengan setan gepeng alias handphone, sulaplah handphone itu menjadi banyak manfaatnya daripada menjadikan kita banyak dan menambah dosanya. Insya Allah dengan demikian lambat tapi pasti Allah akan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dari setiap kesulitan kita dan menolong dalam setiap kebuntuan kita, dan Allah akan menjamin rezeki untuk kita semua dari hal yang tidak kita duga-duga. Amin. Allahumma amin. Demikian yang tersampaikan pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf dan kurang karena keterbatasan hamba yang dhaif, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يهديه
yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha al-'azhim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tawwa. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala salla ala nabiyyihi qadiman wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. وَاللَّهُ عَلَى أَرْبَعَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيَّ وَعَنْ بَقِيَّةِ الصُّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع أولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم ارحم إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وأهلك الكفرة والظالمين وأهلك اليهود والظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا
wafil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'mur bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhlullaha al-'azhim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wasaluhu fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus salat.